Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Shadaqallahu alazim. Dan tidaklah Nabi Muhammad SAW itu bapak dari salah seorang laki-laki di antara kamu, melainkan dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Allah Maha tahu atas segala sesuatu yang kamu lakukan. Para pemirsa TV YPSA yang saya hormati dan saya rindukan, ayat 40 surah Al-Ahzab ini memberitahukan kepada kita tiga hal. Pertama, bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu adalah Nabi dan Rasul utusan Allah dan penutup sekalian Nabi-Nabi. Yang kedua, makna yang tersirat dari ayat ini nomor 2 dengan mata rantai para Nabi dan Rasul zaman berzaman, beliau adalah Nabi penutup. Maka sekaligus ini adalah juga penutup akhir zaman, dalam arti akhir zaman. Yang ketiga, bahwa dengan kita meyakini Muhammad itu adalah Nabi dan Rasulullah, maka kita siogianya menjalani hidup dan kehidupan kita ini senantiasa berpedoman kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang pada ayat sebelumnya ditegaskan, bismillahirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahu alazim. Sungguh-sungguh pada diri Nabi Muhammad SAW itu ada suri teladan yang baik untuk kamu contoh, yaitu mereka-mereka yang meyakini akan pertemuan Allah dan mengharapkan rahmatnya, serta meyakini adanya hari akhirat, hari berbangkit untuk menerima balasan dari semua yang kita lakukan, serta oleh karena itu dia banyak berzikir. Pemirsa yang berbahagia, kita hidup di akhir zaman ditandai dengan setidak-tidaknya 5. 1, penduduk dunia semakin banyak dan semakin padat. Yang kedua, sumber daya alam semakin berkurang dalam arti yang tampak secara kuantitatif. Saya batasi demikian karena sebenarnya air tidak pernah berkurang volume dan jumlahnya. Buktikan, ketika kita merebus air, kan dia menguap. Uap itu kemudian menjadi udara, mengkristal menjadi awan, dan kemudian pecah menjadi titik-titik hujan. Tapi yang dilihat secara fisik, air itu berkurang. Yang ketiga, bahwa manusia saling berlomba, bersaing, sehingga kasih sayang kurang, dan kadang-kadang yang muncul adalah persaingan, kesombongan, dan keserakahan. Yang keempat, kemajuan teknologi semakin memanjakan hidup manusia, atau kalau tidak, malah mengatur hidup manusia. Ya, seperti halnya dulu kita nonton TV, kita duduk di sini, kalau mau kita ganti siaran, kita ke sana. Sekarang kita pijit remote control, dia sudah bertukar gelombang dan bertukar siaran. Ini memudahkan, tapi sekali juga memanjakan. Kenapa? Dengan keadaan seperti itu, kita menjadi enak. Dengan keenaan, akhirnya kita malas bergerak, otot kita tidak banyak bergerak. Itu konteks negatifnya. Konteks positifnya ialah, tidak hanya kita bisa merubah gelombang televisi dari jarak jauh, atau bisa menghidupkan, mematikan AC dari jarak jauh pakai remote control, tapi juga positifnya, bisa mengirim berita jarak jauh, email, WA, bisa mengirim duit jarak jauh, SMS banking, bahkan jangan-jangan nanti bisa pula mengirim uang jarak jauh dan mengirimkan sesuatu jarak jauh, misalnya hal-hal yang negatif. Bukan tidak mungkin kuman-kuman, virus-virus bisa dikirim dari jarak jauh. Ini kalau kita bicara negatifnya. Kemudian, tanda-tanda akhir zaman itu, persaingan antar manusia untuk merebut kekuasaan semakin tinggi, semakin hebat. Karena ingin meraih kekuasaan untuk menjadi raja. Ada yang kepingin jadi raja uang, ada pengin menjadi raja harta, ada kepingin menjadi raja kekayaan, ada pengin menjadi raja kekuasaan.
Nah, di dalam kondisi akhir zaman kontemporer yang seperti ini, kita perlu menguatkan iman. Bagaimana caranya? Satu, iman adalah keyakinan dan kekuatan di hati. Maka hati kita ini harus senantiasa kita sirami, kita pupuk. Bacalah Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan tidaklah Al-Quran itu kami turunkan menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, rajinlah bangun malam untuk melaksanakan salat tahajud. Karena ini merupakan kesempatan untuk berdialog dan melaksanakan dialektika antara kita dengan Allah. Wa minal laili fatahajjad bi nafilatan lak asa ayyaba'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Dari sebagian malam bangunlah kamu untuk melaksanakan amal tambahan yaitu salat. Dengan demikian maqammu akan tinggi. Maqam yang dimaksud di sini ialah maqam dalam artian derajat kita di sisi Allah maupun sebagai makhluk fisikal. Dengan Allah angkat derajat kita di sisinya, juga terangkat derajat kita di sisi manusia. Manusia tidak merendahkan kita, meskipun kita mungkin dalam konteks kepemilikan harta tidak kaya, dalam konteks pemilikan ilmu tidak terlalu pintar, dalam konteks kepemilikan jabatan kita bukan apa dan bukan siapa-siapa, tapi Allah tinggikan derajat kita. Yang ketiga, rajinlah berkumpul dengan orang soleh. Di mana itu? Di majelis taklim, di tempat-tempat di mana kita bersilaturahmi dengan orang-orang yang sama-sama selalu ingin meningkatkan amal ibadah kepada Allah. Yang keempat, perbanyaklah puasa sunat supaya perut kita ini terlatih. Dan yang kelima, perbanyaklah mohon ampun kepada Allah dan berzikir. Ala bidzikrillah tatma'inul qulub, dengan berzikir hati menjadi tentram. Banyaklah minta ampun kepada Allah terutama di penghujung malam. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang minta ampun di penghujung malam. Surah yang pertama tadi, surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillah tatma'inul qulub, dengan berzikir hatimu tentram. Dan wal mustaghfirina bil ashar, mereka yang minta ampun di penghujung malam kepada Allah supaya timbul ketenangan, karena tidak ada manusia tidak berdosa kecuali nabi dan rasul. Dengan kita mohon ampun kepada Allah dan bersangka baik Allah Maha Pengampun, maka jiwa kita menjadi tenang. Surah Ali Imran ayat 17. Para pemirsa yang berbahagia, dalam konteks menghadapi akhir zaman menguatkan iman ini, saya ingin katakan kepada kita bahwa masing-masing kita akan dimintai pertanggungjawaban. Bahwa yang akan dipertanggungjawab pertama-tama ialah iman kita. Saat kita berpisah dengan alam dunia ini, roh kita berpisah dengan tubuh, kita akan melewati satu alam yang namanya alam barzah. Di sana proses bagaimana iman kita itu akan kembali dinilai, akan diinterogasi, akan ditanya di situ. Man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, ma qiblatuka, man ikhwanuka. Konteksnya bukan redaksinya itu. Contoh, kita ambil man ikhwanuka. Mungkin kalimat malaikat nanti tidak langsung man ikhwanuka, tapi dia tanya, kalau yang meninggal ini umpamanya Sulaiman, man, kamu kenal atau tidak dengan Hendra? Ini malaikat ini nanyanya kok aneh, kok nanyanya man Hendra, bukan man ikhwanuka. Rupanya Hendra itu adalah tetanggamu yang dalam pandemi corona ini sudah hampir 3 bulan tidak makan, engkau tenang-tenang karena punya persiapan rezeki yang cukup, engkau tidak peduli. Katanya engkau bersaudara, dan bahkan itu saudara seiman. Bukankah innamal mu'minuna ikhwatum fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun? Hanya saja orang-orang beriman itu bersaudara. Maka baguskan persaudaraanmu dan tingkatkan ketakwaan supaya kamu dapat rahmat. Di mana kesolehanmu terhadap tetanggamu, saudaramu yang seiman itu? Malaikat tidak menanya man ikhwanuka, tapi man Hendra. Karena Hendra itu saudaramu seiman. Tetanggamu malah lagi. Konteksnya demikian. Pemirsa yang berbahagia, dalam hal kita menghadapi akhir zaman ini, terutama dikaitkan dengan majunya zaman, khususnya bagaimana kita melihat orang-orang yang berkompetisi untuk meraih kepemimpinan, apakah nanti konteksnya adalah untuk memberikan kontribusi dalam kehidupan sehingga menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang soleh, pemimpin yang bisa membangun kehidupan yang makmur sejahtera, adil, makmur sejahtera, Allah alam. Tapi jangan kita, karena banyaknya orang yang berebut mencari kesempatan untuk menjadi pemimpin, kita terpecah-pecah sebagai umat. Kita umat Islam adalah umat yang satu. Marilah kita sama-sama bisa menyadari bahwa kita umat yang satu, jangan terpecah-pecah oleh karena kepentingan-kepentingan keadaan sesaat. Untuk itu bagaimana? Kembali kepada bahwa orang beriman itu bersaudara, orang bersaudara itu tidak mau menyakiti saudaranya. Yang kedua, orang beriman itu meyakini adanya kehidupan akhirat, siapkan bekal untuk akhirat kita. Banyakkan amal ibadah, cegah nahi mungkar, ya, buat amar ma'ruf. Nah, kita bagi tugas.
Mungkin ada yang memang tugasnya mengajak orang kepada kebaikan-kebaikan, tapi dia tidak sanggup mencegah kemungkaran karena kemampuannya terbatas. Maka mari kita bagi tugas antara kita umat Islam ini. Ada yang mengajak kepada kebaikan, ada yang mencegah kemungkaran, ada yang berpikir tentang ekonomi. Bahkan kalau perlu, umat Islam harus juga membuat segmen kelompok komunitas intelijen umat Islam yang selalu memperhatikan kondisi umat terhadap hal-hal yang bersifat internal maupun eksternal. Apa? Adanya penyusupan terhadap umat Islam yang kadang-kadang mengadu domba kita. Ini harus kita waspadai. Apakah penyusupan itu lewat pemberitaan, lewat fitnah, lewat gosip, segala macam itu bisa terjadi. Maka tantangan akhir zaman ini memerlukan kita semakin kuat bersatu, solid dalam arti kita menjaga rasa cinta sesama saudara kita, seiman seakidah. Yang ketiga, mari kita berbagi rahmat, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Pada penghujung ceramah saya ini ingin saya sampaikan, rahmat yang diturunkan Allah kepada kita sebagai umat Islam hendaknya menular kepada semua makhluk. Saudara-saudaraku, coba bayangkan sekarang ini lembu, kerbau, kuda itu sudah sangat bersyukur. Dia bilang apa? Terima kasih, akhir zaman teknologi makin maju sehingga sekarang tidak lagi banyak kerbau yang dicambuk di sawah untuk menarik baja atau luku mengorek tanah, digantikan oleh kerbau Jepang, itulah mesin traktor. Sekarang ini tidak banyak lagi, mohon maaf, orang yang harus tangannya itu ledes. Ledes itu apa? Ledes ya karena mencuci, karena sudah digantikan oleh Mister apa namanya itu? Banyak macam namanya, Mister ya nama-nama mesin cuci lah. Nanti kalau saya sebut seolah-olah saya dipesan oleh perusahaan tertentu untuk menyebutkan iklan. Begitu, mereka hewan ikut bersyukur, kami tertolong, sekarang kami tidak lagi kerja di ladang karena sudah ada yang menggantikan kami. Itu rahmat bagi mereka. Rahmat bagi mereka. Lalu apa rahmat bagi manusia? Bukankah maksudnya adalah ajaran Islam itu menyelamatkan? Islam itu menyelamatkan. Marilah di mana kita berada, orang sekitar kita paling tidak merasa aman, merasa selamat. Caranya bagaimana? Kita harus bisa menjadi penyejuk. Kita harus bisa menjadi pemersatu. Kita bisa menjadi perekat. Carilah persamaan dalam perbedaan, jangan mencari perbedaan dalam persamaan. Mudah-mudahan hal ini bisa kita lakukan. Terakhir, untuk bisa itu kita lakukan, kita harus memiliki kekuatan. Kalau kekuatan bicara, berapalah jauhnya jangkauan bicara yang bisa saya lakukan. Ini karena direkam dan disebarkan, alhamdulillah ada live streaming. Kalau kita melihat, berapalah pandangan yang bisa kita lihat? Karena pandangan kita terbatas, mata elang dengan mata kita lebih tajam lagi mata elang. Telinga kita dengan telinga semut lebih hebat lagi jangkauan telinga semut untuk mendengar. Tetapi manusia Allah beri hati. Hati ini punya lensa, punya kamera. Kalau kamera saya ngomong ini punya kekuatan sekian megapiksel, maka mata hatimu itu memiliki ketajaman memandang lebih dari ultraviolet. Berapa jauh yang dia tembus ultraviolet itu? Saya sering lihat ada orang menjual sinar ultraviolet itu ya. Mata hatimu kalau diasah, mata hati kita kalau diasah, bisa menembus alam malakut, alam jabarut, alam akhirat. Sehingga kita tidak lagi terlalu terpesona dengan dunia ini. Dan tidak mudah terkicuk dengan kemajuan dunia yang bersifat fana ini. Oleh karena itu, tajamkan hati. Kuatkan hati. Banyakkan berzikir. Apakah berzikir dengan menyebut dan mengingat La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, atau berzikir dengan merasakan bahwa kapanpun dimanapun kita, Allah tetap hadir bersama kita. Yang paling indah ialah bagaimana kita merasakan ada kebersamaan dengan Allah kapanpun dimanapun kita berada. Ayo, hadapi tantangan akhir zaman dengan menguatkan iman. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.